One, two, three, four. Assalamualaikum, selamat sore, selamat datang di Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bro. Udah jam 9:30 pagi ya, pagi menjelang siang. Hari ini kita bersama Abang Jago. Seperti biasa, kita mau jemput unit. Dan seperti biasa lagi, kita punya keluar kota. Mana bang? Subang. Daerah Subang ya. Kira-kira motor apa ya? Ini kan masih kosong nih. Kira-kira motor apa yang kita jemput? Motor apa bang? Jetek. Jetek lagi? Yes, mantap. Pas linder dong. Warna apa itu bang? Hijau. Yang livery terbaru ya? Baru. Wah, yang dipakai di Mandalika kemarin tuh sama John Rea ya. Yang juara satu. Alisnya seperti itu. Seperti ini nih, yang seperti yang ini nih. Nih lihat kan ini. Nah, ya seperti itu. Nah, itu motornya. Ya, oke. Okay? Gitu terus videonya. Nanti kita review motornya di tempat yang jual. Yang berminat silakan. Hubungi kita di Aris Motorsport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita di Aris Motorsport. Dan follow juga Instagram kita Aris Motorsport dan Aris Motorsport 2. Oke? Okay? Kita lanjut ya? Lanjut. Okay. Ayo bang, jago! Nah, ini kita sekarang di gerbang tol Subang, keluar. Biasanya ada genap ganjil di sini nih. Biasanya keluar di Subang ini biasanya ada genap ganjil. Sekarang sudah tidak ada. Berarti Indonesia sudah mulai pulih dari virus corona. Oke deh, terima kasih Bapak Polisi. Nih, posko darurat COVID. Nah, ini kita mau menuju, kita kemana? Kanan ya? Oh, berarti kita arah kota. Sebetulnya masih bisa lihat warna Yasa ini. Jadi Purwakarta warna Yasa masih bisa lihat. Nanti kita diarahkan di mapnya lihat Subang kota, oke? Okay? Nah, selamat datang di kota Subang. Ya. Oke, okay. Ikutin terus video kita. Jangan lupa di like dan komen, subscribe channel juga di Aris Motorsport. Thank you. Oke, teman-teman, sekarang kita ada nyampe di alun-alunnya Subang. Inilah nikmatnya pekerjaan kita. Bekerja sambil jalan-jalan, jalan-jalan sambil bekerja, dan wisata pastinya. Oh, alun-alun Subang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ke Subang, jangan lupa ke alun-alun ini. Kebetulan ini lagi ada proyek pengerjaan jalan mereka ya. Nah, ini gedung dakwahnya nih. Gedung dakwah Orang Subang. Nah, sekarang kita menuju belok kanan nanti arah Ciater, Bandung. Nah, dari sini ke Ciater sekitar setengah jaman lah nyampe ya. Oke, lanjut. Sampai di daerah Subang yang menuju arah Wanayasa. Jadi tadi kita lihat tol Subang, keluar tol Subang, ternyata posisinya muter. Nah ini, sini tempat Gunung Gelumat. Nah, ini kira-kira berapa menit lagi? 5 menit lagi kita nyampe di tempat motornya. Oke, pemandangan indah nih. Tuh, cakep. Ada lembah-lembahnya, ada pohon durian. Ini pohon durian kayaknya. Sawahan kiri kanan kan tuh. Mantap dah. Oke, kita lanjut. Nah, ini pom bensin baru yang di jalan arah Wanayasa. Jalannya menurun ke bawah. Tuh. Ini pohon apa ini? Kayak kopi ya. Bukan. Ini apa sih? Buah apa sih itu? Oke lah, ini sawah-sawah
agak mendung juga dikit. Oke. Tinggal berapa menit lagi? 4 menit lagi. Nah, 4 menit lagi kita nyampe. Kita sedikit lagi nyampe. Kita ada nih, ada masjid, klinik. Mana klinik? Ini. Ya. Apa ini? Ini. Ya. Klinik Sinar Winaya Medika. Wah, ini yang punya motornya nih. Masuk kiri ya? Oh. Hah? Benar itu kali. Nih. Persatuan Guru Republik Indonesia. Di sini kayaknya. Mapnya ada? Udah pas. Pas ya. Oke, kita tunggu ininya, telepon dulu. Oke, udah sampai kita. Ternyata bos klinik ternyata. Wah, mundur. Nah, gue. Saya mundur. Oke. Mundur, Bang Jago. Terus. Ya, Pak. Mundur. Sampai juga kita di klinik. Hop, maju. Oke, kita langsung lihat unitnya. Waduh, plat tekan baru nih. Terus. Ah. Langsung ke TKP. Widih, ini motornya. Kotor ternyata. Oke, ini plat nomornya saja belum dipasang, Bro. Jadi 2021. Tahun 2021 bulan 10 hidup. Oke, mantap. Ini kita cek unitnya dulu. Ini manual booknya lengkap. Manual book ini dari Kawasaki ya. Ini apa nih? Buku garansinya. Nanti kita cek lagi nih. Ini single seat sama ini. Wis, langsung di. Nah, ini yang special edition-nya nih, ABS special edition livery terbaru. ABS special edition. Kita belum cek kilometernya. Ini masih lagi dipanasin. Baru 500 ya. Ini apa? Trip nih. Trip. Odo. Ini Odo kan? 546. Oke. Baru semua. Belum ada. Oh, ini kotor doang. Ya. Mantap lah. Jok aslinya. Itu barang-barang standar semuanya sana ya. Oke. Kita mau ngobrol dulu sama abangnya ini, yang punya motor. Gimana teknisnya nih? Mas, kirin aja, Mat. Dikirin aja. Oke, Bro. Kita lanjutkan video nanti setelah nyampe di Aris Motorsport. Inilah perjalanan kita jauh-jauh dari Bekasi ke Subang. Ternyata Jalan Raya Wanayasa. Kita mau cek dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selesai juga transaksi kita. Ini motor baru sebulan pakai, bisa dilihat dari sini. Tahun 2021, pajaknya tanggal 27 Oktober 2022. Artinya baru sebulan terpakai. Sekarang tanggal berapa? Belum juga sebulan. Tanggal berapa? Tanggal 21 ya? 22. Nah, sekarang tanggal 22. Jadi 5 hari lagi pas 1 bulan ini umurnya motor. Nah, kebetulan yang punya dokter di sini. Ini klinik nih. Klinik yang bukan dokter yang punya. Dan motornya, spionnya, orinya ada, tinggal dipasang. Slapper orinya juga ada. Ini ZX, Kawasaki ZX 25R yang tipe ABS, yang livery terakhir. Yang kemarin menang WSBK di John Rea. Nah, seperti yang udah video sebelumnya, ini kelengkapan barang-barangnya, dokumen-dokumen semua ada sana. Nah, ini dia
Untuk kilometernya tadi kita sudah cek baru 500 ongoing dan pasti mulus. Baru 1 bulan pakai sudah jual ke Aris Motorsport. Alasannya pengen coba doang. Ini juga darurat nih. Kebetulan yang punya dokter di sini di klinik Sinar Wijaya Medika. Oke, itu mobil kita nih. Oke. Bungkus soalnya kok. Bungkus ya. Oke, ntar lagi kita sekarang baru jam berapa nih? Jam 12. Nah, buat teman-teman yang ingin untuk motor yang 4 silinder seperti ini dan livery terbaru, silakan dihubungi admin kita di Aris Motorsport untuk nanya harga dan kelanjutannya. Oke. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, masuk. Gas Bang Jago, masuk ke mobil kita. ZX 1 bulan pakai. Wah, keren. 1 bulan pakai, langsung kita boyong ke Bekasi. Ambilnya kita jauh-jauh di Subang. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Nih, jadi termasuk masih kotor, nanti kita detailing, kita beresin semuanya kayak seperti baru lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.